Akibat curah hujan yang cukup tinggi beberapa hari ini, membuat jalan lintas Sumatera, tepatnya di kilometer 116 Sungai Rengas, Kabupaten Batanghari, Jambi, mengalami longsor. Longsor yang menggerus hingga setengah badan jalan ini membuat arus lalu lintas menjadi terganggu. Kendaraan yang melintas harus berhati-hati saat melewati jalan tersebut. Kemarin kita sudah koordinasi dengan BPJN wilayah 4, Balai, Jalan, dan sudah ditangani. Mungkin dalam beberapa tidak lama lagi akan ditangani sementara. Mungkin pemasangan turap kayu, namun ini sudah dianggarkan, akan dikerjakan dalam waktu yang cepat. Kini pemerintah setempat belum melakukan upaya perbaikan terhadap jalan lintas yang merupakan penghubung antara Provinsi Jambi dan Sumatera Barat, serta sejumlah daerah lainnya. Dari Batanghari, Adi Juniawan melaporkan.